dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimi alqa'im. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu, la yudriku bi husni khuluqihi, dengan akhlaknya yang bagus akan mendapatkan darajat as-sha'im al-qa'im, derajat orang yang puasa dan orang yang sholat malam. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Seorang mukmin dia akan mendapatkan karena akhlaknya yang mulia, karena akhlaknya yang bagus, derajat orang yang puasa meskipun dia bukan ahli puasa. Al-qa'im, derajat orang yang sholat malam meskipun bukan ahli sholat malam. Terkadang sholat, tapi terkadang juga ketiduran. Terkadang puasa sunnah, lebih banyak tidaknya. Hal itu bisa dikejar dengan akhlak yang bagus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.